Alhamdulillah wa salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah taala berikan kepada kita sekalian. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidak ada nikmat yang ada pada kita melainkan semuanya dari Allah Ta'ala yang telah membentangkan nikmatnya kepada kita, yang zahir maupun yang batin. Dan di antara nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pada pagi hari ini, Allah Ta'ala kumpulkan kita menjadi saksi di dalam peletakan batu pertama dari madrasah sekolah yang akan didirikan di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat, kepada muslimin, muslimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah kalian orang yang alim, berilmu, atau muta'allim, penuntut ilmu agama, yang belajar ilmu agama, atau mustami', pendengar ilmu agama, atau muhib, pencinta ilmu. Wala takun khamisan fatahlik, dan jangan kalian menjadi orang yang kelima yang bukan ulama, bukan santri, bukan juga pecinta ilmu, bukan juga pendengar ilmu. Maka niscaya akan celaka dan akan binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan demikian. Alhamdulillah, nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan di kampung kita ini. Di mana di kampung kita ini rata-rata alhamdulillah, mulai dari tokoh masyarakatnya, ulamanya, sesepuhnya, kemudian juga masyarakat umumnya, pemerintahannya, pejabatnya, polisinya, TNI-nya masuk dalam kategori yang empat ini, antara ulama ataupun santri ataupun pecinta ilmu ataupun pendengar daripada ilmu agama. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sempurnakan nikmatnya kepada kita sekalian. Sebab ilmu adalah asna sa'iril amali. Amalan yang paling afdal adalah ilmu agama ini. Wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Dan tanda kebaikan, keberuntungan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, maka diberikan hamba tersebut pemahaman di dalam ilmu agama. Al-ilm yulhamuhu as-su'ada wa yuhramuhu al-ashqiya. Allah Ta'ala ilhamkan ilmu ini hanya kepada orang-orang yang beruntung. Adapun orang yang sial terharamkan daripada ilmu tersebut. Alhamdulillah. Dan sebaik-baiknya sedekah adalah yang diberikan kepada praktisi keilmuan, baik itu ulamanya ataupun para santrinya. Bahkan di antara amalan yang paling afdal itu memberikan bantuan atau hadiah untuk mensupport belajar dan pengajaran ilmu agama, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah ada yang diberikan kepada kerabat, family, ada yang diberikan kepada orang yang terkena musibah. Bahkan memberikan sedekah kepada orang tua itu merupakan pahala yang teramat besar. Tetapi yang pahalanya jauh lebih besar apabila diberikan kepada orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang keilmuan, baik dia mengajar ataupun belajar daripada ilmu agama Islam tersebut. Itu adalah hal yang paling afdal, hal yang paling mulia. Karenanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan, la yang gusul mal min sadaqah, harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, justru bertambah, bertambah, bertambah harta tersebut, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anfiq ya Rasulullah wala takhsha min dzil arsy iglala. Sebagaimana dikatakan, ya Rasulullah, tetaplah berinfak, jangan takut, jangan khawatir ya jatuh miskin gara-gara berinfak. Perangainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat, yu'ti 'ata'a man la yakhshal faqr. Kalau sudah memberi sedekah, pemberian orang yang tidak takut miskin, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi as-sakha ka'annahu al-bahru az-zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dzul 'iyali. Di dalam kedermawanan bagaikan
bagaikan lautan, bagaikan samudra yang menginfakkan tanpa takut miskin, bagaikan angin yang memberi tanpa perhitungan. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, kana sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakun fi ramadhan hina ya'tihi fihina ya'tihi jibril fayudarisahul qur'an wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khairi min arihil mursalah. Rasulullah di dalam kedermawanannya lebih memberi, lebih dermawan daripada angin yang berhembus terus menerus sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Karenanya itu ayo ikuti dan teladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mati meninggal dunia enggak bawa harta, enggak bawa uang, tetapi sungguh apa yang kita infakkan di jalan Allah taala untuk anak yatim, untuk pesantren, untuk madrasah, untuk ilmu agama, ini manfaatnya besar besok di hari kiamat. Dan semuanya ini akan menguntungkan kita. Sesungguhnya harta yang kita bawa itu adalah yang kita setorkan ke akhirat. Maluka ma gaddamta, harta milikmu yang kau setorkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita transfer ke rekening akhirat kita, itulah harta milik kita. Wa ma akharta fahuwa lil waris, adapun yang kita tunda, yang kita simpen, yang kita tambung, yang kita tabung, itu nanti menjadi miliknya ahli waris. Tetapi milik kita adalah yang kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Buruan, selagi kita masih bisa bersedekah, selagi kita masih bisa berinfak. Asal tahu aja, ini pesantren, majlis ta'lim, ilmu agama, kegiatan dakwahnya Rasulullah SAW, itu biaya yang dipakai, uang yang masuk ke situ bukan sembarang duit, bukan sembarang rezeki, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab untuk hal yang begini Allah ta'ala milih, mau pakai duitnya fulan atau duitnya fulan, dipilih oleh Allah ta'ala. Beruntung mereka yang dipilih hartanya untuk amal ibadat. Beruntung mereka yang dipilih hartanya untuk infak, untuk sedekah. Beruntung mereka yang dipilih hartanya untuk dipakai pesantren, majelis ta'lim, panti asuhan, untuk ilmu agama. Beruntung. Begitu. Jadi kalau ada orang yang mau enggak berinfak, yang tidak mau berinfak, katakan kepada dia, bukan kamu yang tidak mau berinfak, Allah yang enggak mau duitnya kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Selagi kita diberikan oleh Allah taala peluang, ya, untuk harta kita dipakai kepada kebaikan, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dikatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dhalladhi yugridullaha gardan hasana fayudha'ifahu adha'afan kathiratan. Siapa gerangan yang mau minjemin Allah? Rizki kita dari Allah. Terus sudah gitu Allah subhanahu wa ta'ala bikinkan untuk kita sarana untuk merauk pahala sebanyak-banyaknya. Dan Allah ta'ala memakai bahasa, siapa yang mau minjemin Allah? Siapa yang mau minjemin Allah? Padahal semua yang kita punya, al-abdu wa ma malak li sayyidih, hamba dan apa yang dia miliki adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mal malullah, harta miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ta'ala masih nanya, siapa yang mau minjemkan hartanya kepada Allah ta'ala? Allah bakal gantikan hartanya tersebut. Apakah harta kita termasuk harta yang dipilih untuk dipinjam oleh Allah ta'ala? Kita sekarang mau minjem sama orang aja kita milih, minjem sama siapa ya? Begitu, kita pilih orangnya enak apa enggak, orangnya asyik apa enggak, menyusahin apa enggak, kita milih mau minjem sama orang. Makanya Allah ta'ala ketika menawarkan, siapa yang mau minjemin saya, ditawarkan, yang dipilih mereka beruntung, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk investasi akhirat, yang diambil keuntungannya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak bakalan jatuh miskin orang yang menginfakkan hartanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita yakinlah untuk berinfak, untuk berderma di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mau berinfak, jangan tunggu kaya dulu. Ntar kalau saya udah miliaran punya duit, baru saya mau berinfak. Kalau tanah saya laku, baru saya mau berinfak. Kalau bisnis saya goal, baru saya mau berinfak. Kalau saya udah jadi pemimpin pejabat ini, baru saya mau berinfak. Jangan pakai nunggu entar lagi. Sekarang dulu berinfak. Man la yunfik ma'agalil, la yunfik ma'agathir. Barang siapa yang punya harta dikit, dia enggan berinfak, maka jangan berharap kalau duitnya banyak, dia bakalan berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kerikil aja, baru punya kerikil,
punya kelereng, pelit untuk menginfakkan kelerengnya. Bagaimana kalau dia punya berlian? Menginfakkan kerikil aja pelit, apalagi menginfakkan berlian, lebih sayang lagi. Nah karenanya itu ayo infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan taufik, Allah ta'ala berikan bimbingan kepada kita sekalian. Ya, jangan orang tuh udah meninggal dunia baru dia mau berinfak, udah sekarat baru dia mau berinfak. Laula akhartani ila ajalin garib fa asaddaqa, tunda tuh ajal ya Allah saya mau sedekah, udah sekarang dia mau berinfak. Lah udah sekarat dia mau berinfak, itu apa namanya, kalau udah meninggal dunia harta udah bukan di tangan kita lagi, udah miliknya ahli waris. Kalau kita mau berinfak sekarang ya, sebelum kita jatuh miskin, udah susah, melarat, gak punya apa-apa, baru kita mau berinfak. Udah gak ada gunanya, gak punya jabatan, baru kita mau nolong, mau bantu orang sekarang. Kalau mau bantu orang, jangan tunggu entar. Saat kita ada, saat kita punya kesempatan, sebab al-mamadha'fad wal-mu'ammal ghaib walakasa'ah allati anta fiha. Apa yang sudah berlalu, udah lewat. Dan hal yang akan datang, hal yang gaib. Berapa banyak orang yang menanti besok, datang besok dia udah meninggal dunia. Walakasa'ah allati anta fiha. Saat yang kita miliki sekarang, ya sekarang ini, silahkan kita mau mengisinya dengan apa. Ya mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala persaksikan kita, ya dengan apa namanya, peletakan batu pertama daripada sekolah yang akan dibangun ini, insyaAllah Allah Ta'ala sempurnakan bangunannya, Allah sempurnakan keilmuannya, dan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang turut pula menyaksikan daripada peresmian daripada sekolah tersebut dengan sesempurna mungkin. Dan Allah Ta'ala panjangkan umur Kiai Haji Muhasyar, diberikan kesehatan, diberikan afiah, dan segenap para guru-guru, para asatidah, para santri, para wali murid, Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada semuanya. Dan keluarga besar Kiai Muhasyar insyaAllah diberikan afiah, kesehatan, keberkahan insyaAllah, dan jadikan kita orang yang manfaat dunia dan akhirat, yang mengemban dakwah dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemimpin kita, para pejabat kita insyaallah dijaga oleh Allah Ta'ala, dijadikan mereka orang yang cinta ilmu, cinta kepada ulama, support kepada kegiatan keilmuan dan keagamaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jaga negeri kita dari keburukan, dari kejahatan, dari bala dan dari musibah. Dan para ulama dijaga insyaallah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang menyebarkan rahmat, menyebarkan keilmuannya Rasulullah dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kita menjadi penerang di tengah-tengah umat yang membawa kedamaian dan menunjukkan keindahan Islam kepada dunia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, تفرقنا من بعده تفرقا معصوما, ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد, وعليك تكلان, وإنا لله وإنا إليه راجعون. ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد, أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود, مع المقربين شهود الركع السجود والموفين لك بالوعود, إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد برحمتك يا حميد يا مجيد. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم على هذه النية وعلى كنية صالحة, وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.